Halo sobat, balik lagi bersama gue sini Leon di channel online Kundan. Ya, di video kali ini seperti yang ada judul ataupun thumbnail, gue bakalan buat video yang bisa dibilang out of context lagi, tapi masih tetap di tema Nekopo, yaitu gue bakalan coba ngebahas tentang misteri kan, yang turun menurun abad ke abad, tahun ke tahun, hari ke hari itu bener-bener belum terjawab gitu. Itu kasusnya udah sama kayak siapa bunuh Jeff Kennedy ya. Jadi gue bakalan ngebahas siapakah admin Nekopo itu cuy. Ya jadi emang misteri ini udah lumayan lama sih, karena emang ya orang Nekopo itu bener-bener kagak ada kerifil siapakah pembuatnya, siapakah adminnya, dan bla bla blanya cuy. Nah di kali ini gue bakalan bahas siapakah admin Nekopo itu yang sepengetahuan gue cuy, karena emang ya gue udah nemu orangnya siapa. Jadi di video kali ini siapakah itu gue bakalan jawab semuanya. Ya walaupun gak ngerti ini official atau pasti, tapi ini cuman asumsi-asumsi gue cuy. Dan orang-orang Nekopo itu bisa gue bilang sangat berjasa lah ya, apalagi dalam dunia vokep-vokep hentong-hentong ya kan. Ya dan Nekopo udah didirikan selama 5 tahun dan masih misterius siapakah yang ngebuat Nekopo itu cuy, dan membuat kita semua penasaran gitu. Siapakah yang ngebuat, apakah Milihia, apakah Miao Auk, apakah Issei Nugroho ya kan, apakah Rahviu kan, nggak ngerti juga siapa aja yang ngebuat ya kan. Bisa aja mereka, bisa aja ya, itu masih misteri yang benar-benar belum terpecahkan. Emang dari lama banget, sekitar 5 tahun itu belum ada namanya face reveal. Tapi kalau menurut gue pribadi sih nggak perlu juga ya, maksudnya nggak ada kewajiban untuk apa ya, untuk tahu orangnya siapa ya kan. Tapi gimana ya, di satu sisi orang-orang tuh pengen berterima kasih kan kepada Nekopo ini, karena emang bisa kubilang udah menyatukan seluruh wibu-wibu yang ada di Indonesia gitu. Karena emang ya kalau emang lu bahas Nekopo ya, atau bahas hentong segala macam, nah itu orang-orang tuh pada diskusi kan, pada ngumpul, kagak ada namanya berdebat-berdebat gitu kan, kecuali kalau politik baru. Saya so, jadi kita langsung masuk aja ke inti videonya, yaitu siapakah admin Nekopo itu. Jadi yang pertama kalian cari supaya bisa mendapatkan siapakah admin Nekopo itu, yang pertama kalian bisa cari di Google. Ya, dan yang muncul pasti Rahviu dan paling atas lagi. Ya jadi kalau kalian emang nggak tahu Rahviu itu siapa, Rahviu itu salah satu YouTuber yang bisa dibilang kayak apa ya, konten-konten wibu juga, yang dimana kayak reaction sing, try to sing anime atau segala macem. Nah channelnya dulu tuh pernah populer banget cuy, dan pas dia ngebuat Q&A ya kan, pas dia ngebuat Q&A itu ada yang salah satu orang yang tanya, bilang adminnya Nekopoy, dan ternyata dibilang diem-diem ya gitu, dan lu ngomong di depan kamera yang ditonton se-Indonesia. Diem-diem gimana anjing, jangan kasih tahu kalau gua admin Nekopoy. PC aja. Oke. Jadi kayak itu cuman apa ya, kayak candaan doang lah ya sama si Rahviu itu, gak yang asli. Jadi karena emang itu salah, kita langsung next di clue kedua cuy. So ya, jadi kalian kalau emang suka nonton Nekopo itu, ada setiap akhir video atau di awal-awal itu ada namanya Aluvi. Ya, jadi bagi kalian nggak tahu Alupi, Alupi adalah admin yang ngesup semua Nekopoy. Ya nggak semuanya juga sih, karena emang ya ada di beberapa video yang benar-benar pakai nama yang lain. Itu mungkin beda orang atau segala macam, gue juga gak ngerti. Dan ternyata si Bang Alupi ini itu dia punya Facebook. Gue gak ngerti panggilnya Bang apa Neng, tapi habis ini kejawab lagi cuy. So, ya, jadi di Bang Alupi ini dia tuh punya Facebook namanya Luffy Pelia, dan ini benar-benar admin Nekopoy. Mungkin dia tuh cuman admin dalam dalam bidang subtitle doang, yang ngesub video atau ngesubtitlein video-video Nekopoy, mungkin gitu cuy. Dan ya kita langsung lanjut ke IG-nya dia, karena emang ada ditampilin di bio datanya Facebook-nya Bang Luffy ini. Dia tuh punya IG. Ya, nama IG-nya adalah aluvi.pelia. Nah, ini nama IG-nya dia, dan ya ketika kita buka itu kagak ada yang namanya face-nya cuy atau mukanya Bang admin Nekopoy ini. Ya. Jadi kalian lihat yang ada ditandai ke akunnya dia, dan ternyata ada ya kata-kata galau ya. (Tuh)
Dan ditanya, ya, tapi tetap aja kayaknya sih itu bukan Bang Alufi Pelia ini, karena ya mungkin sih gak ngerti juga ya kan, tapi kayaknya bukan. Jadi kita langsung ke clue selanjutnya cuy. Dan ya, yang selanjutnya adalah di bio IG-nya Bang Alufi Pelia, yaitu ada yang namanya Discord server official Nekopoy. Ya, jadi kan kalau emang masuk ke sana, kalian tuh udah pasti lihat kan yang paling atas tuh atau apa ya, admin Nekopoy itu Bang Alufinya sendiri. Dan kalian kalau emang bisa lihat lagi, ya Bang Alufi adalah tim MILF ya kan, yang dimana kita sama Bang tim MILF. Siapa tim MILF? Komen di bawah aja. Dan ya bisa dilihat kalau emang dia benar-benar kayaknya tim MILF ya kan, yang ya sama lah ya sama gua, kagak ada tuh namanya tim loli. Aduh, pergi sono jauh-jauh, gua sama admin Nekopoy aja tim MILF gitu ya. Dan ya balik lagi ke topik, ternyata di Discordnya ini juga sama, kagak ada yang namanya diliatin tunjukin mukanya dia cuy. Dan ya kalian kalau emang lihat di bionya juga, itu bisa dibilang dia bakalan ngejawab kalau emang ngechat ke Discordnya dia. Ya lu coba tanya sendiri aja, Bang, tunjukin muka lu dong. Nah, saya karena emang kagak ada di Discordnya, jadi kita balik ke clue kedua cuy, yang dimana di Facebooknya. Dan ternyata ya kan, di Facebooknya ini dia tuh udah punya pacar ya kan, atau bertunangan dengan salah satu orang yang ada di biodatanya dia, yang dipamerin ya supaya jomblo-jomblo seperti kalian dan saya. Itu mengiri anjing, jadi iri ya kan. Dan kalian bisa buka Facebook pacarnya ini cuy. Dan ya disinilah siapakah muka admin Nekopoy itu terjawab. Jadi kalian kalau emang lihat ya kan, di bagian foto di akun pacarnya ada yang namanya dia foto sama orang cowok cuy. Jadi kayak ya kalau emang foto sama abangnya kan ya bisa dibilang gak mungkin, bukan gak mungkin sih, cuman ya itu bisa dipastikan kalau emang itu kayaknya si Bang Alufi atau itu adalah admin Nekopoy. Ya yang gak ngerti juga itu official apa kagak ya kan, tapi ya menurut gua gitu sih, itu adalah admin Nekopoy ya. Walaupun ya mukanya disensor oleh dua stiker WhatsApp ini ya, yang ngeselin banget anjing di mana-mana. Dan ya itu adalah admin Nekopoy gitu cuy. Ya jadi mungkin sekian dulu video kali ini, gak ngerti kelamaan apa kagak, gue cuman pengen ngebahas siapa admin Nekopoy itu. Dan ya gak ngerti juga itu official atau bener-bener admin Nekopoy apa kagak, ini cuman asumsi gue. Dan menurut gue admin Nekopoy itu ada banyak cuy, karena emang ya mungkin si Bang Alufi ini cuman ngehandle bagian subtitlean video. Dan ya mungkin masih ada lagi yang nge-subtitle video, bukan cuman dia, gak mungkin dia kan nge-subtitle semuanya, karena emang di titlenya itu kalau emang kalian nonton video Nekopoy itu ada nama-nama yang lain juga cuy. Dan mungkin menurut gue di Nekopoy itu masih ada kayak adminnya lagi, siapa yang nemuin, siapa admin yang ngurus website, yang ngurus link. Dan itu menurut gua masih banyak lah admin-admin yang lain. Dan ya mungkin mereka cuma pengen bekerja di balik layar ya kan, gak pengen ke expose atau gak pengen nyari fame-nya karena pembuat Nekopoy atau segala macem. Mungkin mereka cuma bener-bener pengen kerja di balik layar, mungkin gitu cuy. Dan ya mungkin di video kali ini semoga udah terjawab siapa admin Nekopoy itu. Dan ya semoga kalian udah gak terlalu penasaran lagi ya kan, yang kasus yang misteri bertahun-tahun berabad-abad tuh, walaupun cuman ke unlock satu karakter ya kan, dari sekian banyak karakter ya udahlah ya gak apa-apa, yang penting udah terjawab. Nah dan kalian gak usah kepo-kepo banget lah cuy. Oke jadi mungkin sekian dulu video kali ini, gue online ke Nekeleon, Leon Nekeleon kun pamit undur diri dan bye-bye.